Sebanyak 3.000 masyarakat Kabupaten Dairi yang terdiri dari 29 kontingen mengikuti pawai ta'aruf pembukaan MTQ ke-44 tingkat Kabupaten Dairi. Pawai ta'aruf ini dilepas oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Rahmat Syamunte, di depan kantor Bupati Dairi Jalan Sisingamangaraja. Pawai ta'aruf ini dilakukan untuk menyemarakkan pembukaan MTQ sekaligus membangun silaturahmi antara kafilah dengan warga sekitar serta mengajak masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan festival pemulihan kitab suci Al-Quran. Tampak juga antusiasme masyarakat menyaksikan pawai ta'aruf ini. Warga menyaksikan di sisi kiri dan kanan jalan Sisingamangaraja untuk memberikan semangat kepada seluruh kafilah-kafilah yang melintas. Selain mengenakan pakaian adat pak-pak, para kafilah juga memakai pakaian adat yang ada dari seluruh etnis di Sidikalang. Pawai juga diisi marching band dari masing-masing sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang ada di Kabupaten Dairi. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syamunte menambahkan, kegiatan MTQ di Kabupaten Dairi telah dibuktikan dapat mempersatukan dan meningkatkan ukhuwah antar sesama dan bernegara. MTQ telah terbukti untuk Kabupaten Dairi ini meningkatkan tidak hanya ukhuwah sesama umat muslim, tetapi ukhuwah sesama manusia dan bernegara. Di mana dalam rangkaian kegiatan MTQ ini di Dairi tidak hanya didukung dan diisi oleh umat muslim, tetapi juga didukung sahabat-sahabat kita di luar non-muslim. Saudara-saudara kita. Jadi terbukti untuk Kabupaten Dairi MTQ ini telah berhasil untuk mempererat hubungan bermasyarakat, bernegara. Sementara itu pawai yang dimulai dari depan kantor bupati, seluruh kafilah-kafilah yang mengikuti pawai ta'aruf bergerak menuju mimbar utama di Desa Bintang Marsada pusat berlangsungnya MTQ tahun ini. Tim Liputan, Sumut TV.